Halo guys, balik lagi di sini gue A.A. Wirya. Hari ini gue sedang berada di Suzuki Sumber Baru Mobil yang berada di kota Yogyakarta. Dan dalam kesempatan kali ini gue akan mereview mobil terbaru di Indonesia, yaitu Suzuki Espresso tahun 2022. Nah, untuk kuncinya dia tampilannya seperti ini ya, masih menggunakan kunci besi dan di bagian belakangnya ada logo Suzuki. Di sini ada tombol lock dan juga tombol unlocknya. Nah, kalau kita lock dan juga unlock mobilnya, maka tampilannya seperti ini ya. Dia itu untuk lampu seinnya akan menyala. Nah, jadi kita akan bahas dulu di bagian grill depannya. Untuk mobil ini, lampunya itu dia masih menggunakan lampu halogen ya, untuk lampu utama dan juga lampu seinnya. Kemudian kalau kita lihat juga untuk di bagian grillnya, dia ada list berwarna chrome nih di bagian sisi kanan dan kirinya, serta di bagian tengahnya dia ada logo Suzuki berwarna chrome juga. Nah, untuk tampilannya itu dia sekilas mirip dengan Suzuki Ignis ya, dan ciri khas dari mobil Indianya terasa sekali. Untuk di bagian bumpernya juga dia ada list berwarna silver yang memberikan kesan mewah karena dia menggunakan two-tone color. Di sini untuk semprotan airnya dia hanya ada satu, dan wipernya dia belum model frameless. Antenanya dia masih menggunakan model tangkai seperti itu. Dan untuk di bagian bannya dia tampilannya seperti ini ya, dia juga ada fender di bagian set skirtnya, jadi memberikan kesan yang gagah pada mobilnya. Dia sudah menggunakan rim cakram dan juga velg dengan two-tone color. Desainnya seperti ini, mantep banget. Di bagian bodinya juga dia menggunakan two-tone color ya. Nah, ini untuk body set skirtnya tuh betul-betul memberikan kesan yang gahar pada mobilnya. Nah, ini juga dia ada lampu sein di bagian kanan dan kirinya. Untuk di handle pintunya dia model tarik seperti ini ya. Dan juga untuk di bagian kaca belakang dan dimensi mobilnya, dia itu betul-betul compact sekali mobil Suzuki Espresso ini. Ban belakangnya itu dia menggunakan profil yang sama, kemudian juga rimnya tromol, untuk velgnya juga two-tone color, dan ini ground clearance dari mobilnya lumayan tinggi teman-teman. Jadi kalau kita gunakan di jalan berlubang itu tidak usah begitu khawatir, tidak seperti dimensi mobil yang kecil ya, tapi untuk ground clearance-nya dia tetap tinggi. Nah, untuk di bagian door trimnya dia tampilannya seperti ini ya, sporty banget. Di sini dia menggunakan list berwarna silver, juga di sini ada seperti karbon gitu. Untuk handle pintunya dia berwarna hitam plastik seperti ini, dan juga di sini dia ada untuk menutup pintu, ada cup holder, ada ruang penyimpanan juga, dan tentunya ada speaker di bagian sampingnya. Nah, untuk di sini dia ada karpet tulisannya Espresso. Kemudian untuk tombolnya juga di sana ada tuas untuk membuka tangki bensin dan juga untuk membuka bagasi. Nah, untuk joknya sendiri dia menggunakan bahan kulit seperti ini ya, dia fabric gitu, dan tentunya nyaman, tidak begitu lengket apalagi kalau panas mobilnya habis dijemur. Dia transmisinya manual. Yang di sini dia ada 12 volt, kemudian juga ada pengaturan AC, nanti akan kita bahas. Di sini ada tuas untuk membuka kap mesin di bagian depan. Kemudian di sini juga dia ada tombol-tombol dummy gitu. Sekarang gua akan masuk untuk merasakan duduk, sensasi duduk di dalam mobil ini. Kisi AC-nya dia seperti ini ya, bulat. Kemudian di sini ada beberapa tombol dummy juga. Untuk tuas menghidupkan lampu di sisi kanan dan kirinya, untuk wiper di bagian tengah ada logo Suzuki berwarna chrome. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan SRS airbag. Nah, untuk bagian dashboardnya dia seperti ini ya. Di sini ada kisi AC, kemudian juga di bagian tengahnya dia motifnya bulat gitu. Dan speedometernya ini dia sudah digital, nanti kita akan coba nyalakan mesinnya. Nah, untuk di bagian sini ada ruang penyimpanan, ada laci juga nih, dia standar ya, tidak soft opening. Dan juga di sini ada pengaturan AC, ini lengkap banget nih pengaturan AC-nya, ada arah semburan angin, ada defogger juga untuk menyalakan AC, dan ini knob putar-putar untuk pengaturan suhu AC, bahkan bisa heater juga. Nah, di sini untuk ventilasinya juga kita bisa arahkan ya. Di bagian tengah dia ada tombol lampu hazard, dan untuk power window-nya dia ada di bagian tengah juga, ada LCD monitor yang tentunya sudah touchscreen. Di bagian atas ada sun visor, tapi belum ada vanity mirror. Di sini ada lampu interiornya berwarna kuning, di sini juga ada sun visor, tapi belum ada vanity mirror. Untuk pegangan tangannya dia masih model yang fix seperti ini. Oke, sekarang kita akan lihat di bagian belakang dari mobilnya, jadi tampilannya seperti apa. Nah, jadi dia seperti ini ya tampilannya. Oke, ketika kita buka, ini sebenarnya sih untuk duduki orang dewasa bisa, tapi kalau gue rekomendasinya untuk anak-anak aja. Nah, ini juga untuk di bagian door trim sama seperti yang di depan ya, dia menggunakan list berwarna silver, kemudian juga di sini dia masih engkol. Untuk di bagian belakang dia belum power window, yang power window hanya di bagian depannya saja.
Oke, untuk di bagian belakang sini dia tidak ada speaker di bagian pintu belakangnya, dan untuk joknya sama ya, menggunakan fabric juga. Di sini dia tidak begitu tinggi untuk di pelindung kepalanya. Oke, untuk legroomnya dia lumayan nyaman nih. Untuk tinggi gua 172 cm. Di sini ada ruang penyimpanan dan tampilan dashboardnya seperti ini kalau dilihat dari belakang. Dia itu mengingatkan gua pada mobil Mini Cooper ya. Dan juga di sini ada untuk menaruh barang, ruang penyimpanan, dan sekarang kita akan lihat di bagian bagasi dari mobilnya. Oke, sebelumnya kita harus buka dulu pintu bagasinya. Dia itu ada tuasnya di depan, tapi kita bahas dulu di bagian desain belakangnya. Jadi desain belakangnya seperti ini ya. Di bagian atas dia itu tidak ada lampu, kemudian juga di sini ada defogger, udah bagus banget. Di sana ada logo Suzuki berwarna chrome, ada tulisan Suzuki juga berwarna chrome, dan ada emblem espresso. Nah, untuk lampunya sendiri dia masih full bohlam ya di bagian belakang, kemudian juga ada lampu mata kucing di bagian kanan kiri, dan untuk bumpernya dia two-tone color sama seperti yang di depan, ada list berwarna silver juga. Oke, untuk di bagian bawah kita bisa lihat di sini ada tempat untuk ban serep ya. Jadi ada pelindungnya dan rapi banget nih tampilan di bagian bawah dari mobil Suzuki Espresso ini. Oke, sekarang gua akan buka dulu tuasnya ada di bagian depan. Kita akan lihat seperti apa dan seberapa kapasitas bagasi dari mobil Suzuki Espresso ini. Oke. Nah, jadi ini dia. Sudah terbuka untuk tuasnya dan sekarang kita akan lihat kapasitas bagasinya. Nah, jadi seperti ini ya, mobilnya lumayan luas cuy kalau kapasitas bagasinya menurut gua, dan ini bagasinya dalam ya. Apalagi di sini juga ada ruang penyimpanan, kita bisa naruh barang. Nah, di sini kita bisa menampung kurang lebih 4 tas besar atau 1 koper besar. Ini lumayan luas nih. Jadi kita bisa menampung barang ya. Dan ini mantap banget. Untuk di mobil sekecil ini memiliki bagasi yang seluas ini, jarang-jarang banget ada mobil yang seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam. Kita akan coba nyalakan mesinnya dan kita lihat seperti apa tampilan interior ketika mesinnya dinyalakan. Apalagi di bagian speedometernya itu dia sudah full digital, dan di tengahnya itu dia ada LCD monitor yang tentunya sudah touchscreen. Oke, kita masukkan kuncinya dulu, dan ketika stop kontaknya dinyalakan, maka di bagian speedometer dan juga LCD-nya dia akan langsung menyala dan menampilkan logo Suzuki. Nah, ini mesinnya sudah menyala ya. Jadi getaran mesinnya tidak begitu terasa, dan ini gua nyalakan lampunya semua, oke. Di sini dia ada peringatan, dia sudah touchscreen menggunakan monitor GVC. Nah, ini dia langsung ke radio ya. Di sini dia ada phone, ada Bluetooth audio, ada setting. Oke, ini dia ada jam juga, ada aux USB, ini tidak terkoneksi dengan USB ya, dan tentunya ada radio. Untuk di bagian atas ini, dia itu lumayan lengkap ya fiturnya. Di sini juga untuk membuka dan menutup jendela, dia ada di bagian tengah, mengingatkan gua pada mobil Jimny. Nah, ini untuk arah semburan angin juga dia lengkap, ada ke kaki, dada, kaki dan dada. Kemudian juga di sini bahkan ada heaternya, jadi kalau teman-teman bawa ke pegunungan atau di cuaca yang hujan yang dingin gitu, maka kita tidak akan terlalu kedinginan. Di sini juga dia ada untuk indikator bensin, dia sudah full digital semua, dan lampu semua sudah nyala, kemudian hazard juga sudah gua nyalakan. Sekarang kita akan lihat seperti apa tampilan mobilnya ketika semua lampunya dinyalakan. Wow, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Dia tuh lampunya kuning ya, masih bohlam. Kemudian juga tampilannya itu menurut gua seperti mobil Ignis, tapi yang versi slimnya, yang versi lebih kecilnya. Oke, mantep banget nih tampilannya. Dan untuk di bagian belakang dia tampilannya seperti ini ya. Nah, ini dia. Di bagian platnya juga dia ada lampu, jadi mempermudah kita untuk melihat nomor platnya. Jadi sampai sini dulu teman-teman video gua kali ini. Sampai jumpa.